bakso beranak guys, bukan yuk. Buka, isine piro? Isine piro? Oh, hitungan dhewe ku anake. Hai teman-teman. Kali ini aku mau jalan ke Taman Taan mau beli bakso sambil jalan-jalan ya, seperti kayak lihat wisata Taman Taan seluas apa. Yuk, ikutin terus video aku. Gimana rasanya bakso beranak atau bakso hamil Indonesia tapi di Taiwan. Kali ini aku lagi nanyain sama teman-teman aku. Semuanya kali ini ya banyak banget orang Taiwan, orang Indo, orang Filipina, orang Vietnam juga. Mereka-mereka juga sahabat seperti aku, teman-teman. Ingat pesan aku, cari sahabat, jangan pilih-pilih. Yang penting pilihlah sahabat yang baik. Jangan pilih, ya seperti pilih-pilih kayak gitulah gitu. Buat aku semua itu jelek enggaknya, bagi aku semuanya itu sahabat aku. Hai dede kecil. Hai teman-teman. Kali ini aku sudah nyampe di stasiun Taan Park. Ini turun, maaf teman-teman, ini ada artis. Itu sebetulnya aku mau nyuting, mau merekam ya. Tiba-tiba ada si gendut. Gak apa-apa deh, aku ini sama ketawa-ketawa. Dan ini aku turun teman-teman. Entah di sana itu ada sepeda-sepeda. Itu khusus ya buat kita gitu, untuk yang maksudnya males jalan gitu. Orang Taiwan itu apa? Emang orang Taiwan itu sudah menyediain sepeda yang bisa dipinjam pakai kartu gitu, teman-teman. Fasilitasnya Taiwan memang sangat bagus. Itu yang enggak rapi itu orang yang Taiwan, punya orang Taiwan. Kalau yang ini punya pemerintah gitu. Yang ini bisa disewa gitu, 1 jam 50. Nah, teman-teman, ini aku sudah udah keluar dari pintu 2, itu stasiun Taan. Pintu 2 ya, yang mau ke masjid atau ke toko Indonesia, toko Royal. Teman-teman ikutin akun ini, video aku jangan di skip karena di akhir video ada video yang terbaru. Ini Taman Taan teman-teman. Kalau goyang-goyang maaf karena aku lupa bawa tongsis karena tadi itu terburu-buru. Dimaklumi ya. Ini suasananya sepi karena di sini tuh sekarang hujan teman-teman. Jadinya biasanya itu orang Taiwan itu banyak banget yang keluar. Tapi kali ini tuh sedikit banget karena hujan. Suasananya itu hujan panas gitu teman-teman. Ikutin terus ya. Itu bajing itu aslinya ketupat guys. Ketupat. Lo ketupat lo. Iya. Apa namanya? Jadi anak ini masing-masing nyanggo anjing beli. Ini jalannya masih jauh loh. No, ini masih jauh. Entar masih naik. Itu nggak ada yang ngomong, tadi aku ngomong tapi nggak ada yang balesin. Ya udah jalan kaki. Gak apa-apa, intong ini. Ini kalau nggak hujan mah kita duduk dulu ya. Kalau diajak ngomong itu temanku itu super. Tak ada, ini malahan nganu kok. Harus dia kemana sih keringnya kok dia. Sus, jangan ngucuker dulu sus. Ngirit gak tuku kasur. Katanya yang nikah itu, yang cuma itu enak, gak usah pakai kasur. Juga ada kunto. Kamu itu kepo banget sih.
rasanya lebih. Ini lopannya super super kalau ngomong. Kayaknya bakso enak ya. Terus ngomong gue ngomong. Langsung komprol. Hai. Ya aku mau gak dihai loh. Ya wes kan iki Irian Bu. Hai. Astagfirullah. Iki mau sing iki. Engko meledos. Gelem apa ora? Oke, teman-teman.